Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fid din azinallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah, mengkaji dari ayat-ayat Allah dan saling mempelajari di antara kita yang kita harapkan dari pembahasan ayat-ayat tersebut memberikan kepada kita ketenangan, rahmat Allah, naungan para malaikat, dan nama-nama yang hadir di majelis disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Dan tema pembahasan kita di malam hari ini masih dalam pembahasan seputar ayat-ayat hukum puasa. Ya, dan ini ayat yang keempat yang kita akan kaji yang berkaitan dengan masalah puasa Ramadan juga. Semakin dekatnya bulan Ramadan, maka diantara ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari dari fardu ain yang kita pelajari adalah ilmu seputar masalah puasa. Nah, baik. Bagi yang sudah mengikuti pelajarannya dari 3 ayat sebelumnya, ini ayat yang keempat ya dari pembahasan kita mengkaji ayat-ayat hukum seputar puasa. Baik. Dan ayat yang ketiga sudah kita baca di 2 pertemuan sebelumnya di tempat yang lain ya. Nah, itu pada firman Allah Ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra fal yasumhu, sampai akhir ayat. Itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya seputar masalah keutamaan bulan Ramadan ya, dan seputar tentang sifat-sifat Al-Quranul Karim dan keutamaannya ya, serta hikmah dari kewajiban puasa itu ya. Dan di majelis yang lain sudah kita uraikan juga pembahasan seputar keutamaan bulan Ramadan di tempat ini ya, pada pekan yang lalu. Baik, ayat yang kita akan baca ini adalah ayat yang diselipkan di surah Al-Baqarah juga. Nah, dari rangkaian ayat-ayat seputar puasa. Nah, di sana ada firman Allah Ta'ala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kita ada terjemahan dari mana ayatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka khabarkanlah, katakanlah, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menjawab, kata Allah, doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka menjawabku, beriman kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dari ayat yang keempat seputar masalah hukum
hukum puasa. Taib, ayat ini di zahir ayatnya dia memang tidak berkaitan dengan masalah puasa ya. Ini kan dibahas masalah doa. Ya, dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangatlah dekat, kata Allah. Aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Ya. Maka hendaknya mereka menjawabku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Jadi zahir ayatnya tidak berkaitan dengan masalah puasa. Tapi di sini ayat ini ya, dari urutan ayat-ayat yang diterangkan dalam Al-Quran Al-Karni Surah Al-Baqarah ini oleh Allah, itu hakikatnya berkaitan dengan masalah puasa, berkaitan dengan masalah puasa. Karena diantara waktu doa yang mustajabah itu nanti kita akan terangkan juga tatkala seorang dia berpuasa. Ya, tatkala seorang dia berpuasa. Ya. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana shaiman falyusalli." Ya. Siapa di antara kalian yang berpuasa, maka hendaknya dia berdoa. Ya. Hendaknya dia apa? Berdoa. Salat di situ bermakna doa secara bahasa. Ya. Di siang hari dari awal dia berpuasa sampai di sore hari. Nah, itu waktu doa yang mustajabah untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian di pas buka puasa juga, di situ ada doa yang mustajabah juga. Nah, mana kata Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi, ada salasatun ya, la turaddu da'watuhu. Ya, ada tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya as-shaimu hatta yuftir. Itu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Di riwayat lain dikatakan inda fitri. Tatkala dia berbuka. Nah, jadi doa ini berkaitan erat dengan puasa ya. Karena di antara waktu doa yang mustajabah adalah ketika seorang dia berpuasa. Ya. Jadi ayat ini sangat sesuai sekali dengan pembahasan masalah puasa ayat-ayat sebelumnya. Nah, karena di sini Allah memerintah untuk sebelumnya kita telah baca ya, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, terdapat banyak hikmah di sana di belakangnya. Nah. Ya. Karena Allah mengetahui dari keadaan mereka masing-masing. Ya, apa yang mereka lakukan, mereka ucapkan. Nah, dan Allah akan membalas dari apa yang mereka kerjakan, termasuk masalah puasa. Ya. Baik. Nah, tadi sudah kita uraikan beberapa dua hadis tadi itu dari hal yang mendekatkan perkara itu. Ya, maksudnya doa itu berkaitan dengan puasa juga. Ya. Baik, ayat ini ada sebab turunnya diterangkan oleh para ulama. Ada beberapa kisah ya. Dan sebagian ada yang melemahkannya, ada juga yang menguatkannya. Ya, silang pendapat di kalangan ulama tentang sebab turunnya ayat ini. Ya. Diterangkan oleh Muqatil rahimahullahu taala. Ya. Sesungguhnya Umar bin Khattab pernah ya, terjatuh kepada istrinya. Lalu beliau menyesali perkara itu dan menangis. Ini di masa dahulu kala, kalau nanti kita akan bahas juga puasa di masa dahulu itu, kalau orang sudah tidur atau sudah salat isya, maka tidak bisa lagi apa makan, atau dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang dibolehkan dalam ketika dia buka puasa. Itu puasa dahulu ya. Nah, syaratnya dua. Satu di antara kalau dia sudah tidur atau dia sudah salat isya. Ya. Maka setelah itu tidak boleh lagi makan. Mulai menahan lagi sampai hari esoknya, tenggelamnya matahari di hari esok. Nah, Umar ketika itu sebelum datang keringanan ini. Nah, maka
beliau pernah terjatuh kepada istrinya melakukan hubungan suami istri dalam keadaan beliau sudah tidur, ya. Dan beliau mengkabarkan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini sebelum turunnya ayat ini, ya, sebelum turunnya keringanan yang nanti kita akan baca di ayat yang kelima setelah ayat ini, ya. Baik. Maka turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, sampai akhir ayat tadi itu. Dan sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya, ya, tatkala diwajibkan puasa atas mereka di awal kali itu, ya, mereka ada yang, atau di awalnya diterangkan tadi sudah kita bahas, meninggalkan makan setelah tidur. Ya, tidak boleh lagi makan setelah apa? Tidur. Dan sebagian sahabat ketika itu ada yang makan lalu menyesalinya. Ya, setelah tidur, setelah salat isya masih ada yang makan. Padahal dilarang dahulu. Ya. Maka dia pun pergi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan perkara itu. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Ini pendapat yang kedua, ya. Menunjukkan akan tobat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, berpendapat bahwasanya ayat ini turun itu ada kisah yang lain dari orang-orang Yahudi di penduduk Madinah. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, bagaimana Rabb kita mendengarkan doa kita? Sedangkan kita ini, atau sedangkan kamu meyakini bahwasanya jarak antara kita dengan langit itu sejarak 500 ribu atau sejarak 500 tahun perjalanan." Ya. Ini orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu paham. Mereka kenal ilmu. Mereka tahu Allah ada di atas. Ya. Dan mereka tahu jarak antara bumi dan langit itu 500 tahun. Ya, mungkin mereka baca dari kitab mereka, dari Taurat, ya, atau ilmu yang sampai kepada mereka. Dan di setiap langit, kata mereka, seperti itu juga. Langit pertama dan langit yang kedua jaraknya 500 tahun. Ya. Maka bagaimana Rabb kita bisa mendengarkan? Ya, kata mereka, ya, ketika kita berdoa. Ketika kita apa? Berdoa. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku sangatlah dekat. Ya, sangatlah dekat. Itu versi yang ketiga, ya. Ya. Ada versi yang keempat lagi yang menjelaskan tentang turunnya ayat ini. Ya, diterangkan oleh sebagian ulama. Ya, datang salah seorang Arabi, ya, bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling banyak dinukil oleh para ulama. Ya. Kata Arabi ini, apakah Rabb kita itu dekat, ya, sehingga kita berdoa dengan suara yang sir, yang lirih, atau dia jauh sehingga kita memanggilnya dengan panggilan yang keras? Ya. Maka Nabi ketika itu terdiam sejenak. Lalu turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Nah. Dan ada juga pendapat yang kelima yang mengatakan, datang salah seorang sahabat juga bertanya kepada Nabi tentang di mana Allah. Ya, di mana Rabb kita? Ya, maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Jadi ini lima kejadian, ya, yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir dari sebab turunnya ayat. Dan yang paling diambil atau paling terkenalnya di kalangan ahli tafsir yaitu sebab yang keempat tadi itu, tentang kisah Arabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah dia dekat atau jauh. Nah, akan diterangkan di sini oleh Allah, turunlah ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Baik. Kemudian di masalah yang berikutnya, kita akan ulas sedikit dari mufradat ayat tadi. Ya. Dikatakan tadi kan, wa idza sa'alaka 'ibadi
anni fa inni qarib. Dan jika apabila hamba-hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang aku, ya, ini hamba ya, dikatakan. Nah, maka katakanlah aku sangatlah dekat. Nah, di sini kalimat hamba disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku. Ya, ini menunjukkan hamba yang khusus. Dan hamba itu ada tiga macam ya, diterangkan oleh para ulama. Dalam uraian dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, hamba itu ada tiga macam. Ada hamba yang umum, ada hamba yang khusus, ada hamba yang lebih khusus dari yang khusus. Hamba yang umum itu adalah penghambaannya seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, ya, apakah dia jin atau manusia, muslim atau kafir, maka dia dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Itu diterangkan di surah Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada. Setiap yang ada di langit dan di bumi, itu kata Allah, pasti akan datang menghadap Allah sebagai hamba, mau dia muslim ataupun kafir. Ini hamba apa? Yang sifatnya umum. Ada hamba yang kedua yang diterangkan di ayat ini ya, hamba-hambaku, kata Allah. Hamba disandarkan kepada Allah. Ini bukan hamba sembarangan ini. Ini hamba yang khusus. Ya, penghambanya orang-orang yang beriman. Ya. Dan juga diterangkan di ayat yang lain di surah Al-Furqan tentang hamba yang khusus ini juga di akhir-akhir surah Al-Furqan. Ya, mereka dikatakan oleh Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, di Al-Furqan ayat 63 ya. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendahkan dirinya. Ya, tidak bersombong. Itu ciri di antara ciri hamba Ar-Rahman. Itu hamba yang khusus. Hamba yang khusus. Ada hamba yang ketiga, itu penghambaan yang lebih khusus lagi, itulah penghambaannya Nabi dan Rasul. Jadi para Nabi dan Rasul, mereka juga dikatakan apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca di awal surah Al-Isra. Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama, beliau juga dikatakan hamba Allah. Awalnya diterangkan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, di awal surah Al-Isra ya. Maha suci Allah yang memperjalan malamkan hambanya. Ya, bukan dikatakan nabinya atau rasulnya, tapi nabi kita dikatakan sebagai hambanya. Ya. Ini dari posisi yang paling tertinggi, yang tidak ada manusia bisa mencapai. Ya, ketika itu beliau di Isra dan Mi'rajkan, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tapi disifatkan beliau sebagai apa? Hamba Allah. Ya. Nabi Nuh juga seperti itu. Di beberapa istilahnya dikatakan, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abadan syakura. Ya. Di ayat-ayat setelahnya di Al-Isra tadi juga itu. Baik. Nah. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Ya. Dzurriyyah yang kami bawa angkut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Kita seperahu ketika itu. Nabi Nuh AS itu dikatakan oleh Allah abadan syakura, hamba yang bersyukur. Ya. Dan Nabi kita juga seperti itu. Terangkan di surah Al-Baqarah ya. Di awal-awal ayat, di ayat 23 disitu kita terangkan. Dikatakan oleh Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli. Ya. Dan jika kalian masih ragu, dalam keadaan ragu ya, pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, jadi Nabi dikatakan apa? Hamba kami, kata Allah. Nah, maka datangkanlah ya, satu surah yang semisal dengan Al-Quran ya, dan mereka tidak akan bisa, orang-orang kafir tersebut. Jadi ini dari beberapa tempat ya. Ada tempat-tempat yang lain lagi ya, yang menerangkan tentang sifat para Nabi dan Rasul, terus Nabi kita ya. Beliau adalah Nabi yang paling mulia, Rasul yang termulia, bersama dengan itu beliau digelari sebagai hamba. Dan itu dari derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi dari mana wa idza sa'alaka ibadi
anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku. Jadi hamba di sini maksudnya hamba yang khusus, ya, bukan hamba yang umum yang telah diterangkan tadi itu. Baik. Kemudian dari lafaz setelahnya dikatakan tadi, ya, fa inni qarib, maka katakanlah aku sangatlah dekat. Aku sangatlah dekat. Maksudnya dekat bagaimana? Ya, aku menjawab. Nah, doa orang yang berdoa. Sebagian lagi yang dari para ulama berkata dekat dengan ilmu. Ya. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun di alam semesta ini. Jadi di sini diterangkan oleh para ulama di tafsir, ya, Allah itu dekat, bukan zatnya yang dekat, ya, bercampur dengan makhluk enggak. Zat Allah tinggi di atas arsy, ya, itu kan diterangkan di banyak ayat. Nah, Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang maha pengasih itu istiwa di atas arsy, dan ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menerangkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kedekatan di sini maksudnya kedekatan ilmu. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh makhluknya. Bahkan diterangkan di surah Qaf oleh Allah Subhanahu wa Taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, itu lebih dekat kepadanya daripada urat lahirnya. Jadi kita kan punya urat leher, kan? Ya, Allah lebih dekat lagi. Nah, tapi dipahami tadi, ya, bukan kedekatan apa? Zat Allah. Ini yang salah dipahami oleh orang-orang tasawuf. Ya. Mereka memahami itu Allah bercampur dengan dirinya. Ya. Lebih dekat daripada urat lehernya, berarti Allah dalam tubuhnya. Nah, itu salah, ya. Tapi Allah dekat dari sisi ilmunya begitu. Ya. Ada para malaikat yang diutus oleh Allah. Nah, di kanan dan di kiri kita ada para malaikat. Mereka lihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, kemudian itu mana, ya? Jadi kedekatan tadi. Fa inni qarib. Kemudian juga dikatakan sebagian pendapat yang lain, kata para ulama, dekat kepada walinya, itu para walinya, ya, orang-orang yang beriman, dan dengan memberikan keutamaan dan nikmatnya. Ya, bahkan situ ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Qais. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan, ya. Ya ayuhan nas, irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Ya. Innahu ma'akum, innahu sami'an qarib. Kata Nabi SAW, wahai manusia, wahai sekalian manusia, ya, rendahkanlah diri-diri kalian. Nah, dalam berdoa, jangan teriak-teriak begitu. Nah, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan yang tidak ada. Ya, karena dia Allah, itu bersama kalian. Nah, bersama kalian. Sesungguhnya dia maha mendengar, lagi maha dekat. Nah, ini hati-hati, ya, jangan salah paham. Jadi kalau dikatakan wa huwa ma'akum, ya, Allah itu bersama kalian. Di sini tadi Nabi katakan innahu ma'akum. Sesungguhnya dia bersama kalian. Itu bukan kebersamaan zat Allah. Tapi kebersamaan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Ya, zat Allah tinggi di atas arsy-Nya. Nah, tidak bercampur dengan makhluknya. Tapi ilmu Allah melingkup segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmu Allah itu melingkup segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi, ya, oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Dan sebagian lagi para ulama yang ada yang berpendapat, ya, di sini kedekatan itu terbagi dua, kata mereka. Ini diterangkannya oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Ada kedekatan yang bermakna umum, ada kedekatan yang bermakna khusus. Yang umum itu ketika Allah dekat, dikatakan dekat dengan ilmunya tadi, ya, sudah kita terangkan. Ya, jadi Allah mengetahui segala sesuatu, segala yang diperbuat oleh makhluknya, apakah dia muslim ataupun kafir. Dari yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Taala. Wa ma yakhfa 'alaihi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan juga tidak pula di bumi. Ya.
Itu kata-katanya bermakna umum. Ada kata-kata yang bermakna khusus, yaitu kata-kata dalam bentuk menjawab doa tadi. Menjawab apa? Doa. Itu kata-kata khusus namanya yang ada di ayat ini. Fa inni qarib. Jadi ayat ini fa inni qarib. Nah, itu bermakna kedekatan apa? Khusus. Paham ya? Kedekatan yang bermakna apa? Khusus. Baik. Jadi kasih materinya, saya yang belum dapat. Itu banyak materi. Kasih ya, teman-teman. Itu sudah ada? Kasih itu. Iya. Baik. Ya. Jadi dari mana fa inni qarib. Ya. Fa inni qarib. Di sini kedekatan bermakna apa tadi? Khusus. Ya. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ya. Dan maksudnya apa? Kata ahli tafsir, aku menerima ibadah dari hamba-hambaku. Ya, karena doa bermakna ibadah. Ini satu jenis dari makna doa ya. Nanti kita akan terangkan. Baik. Kita uraikan dulu dari penjelasan mereka. Dari para ahli tafsir. Nah, dan ijabah itu bermakna penerimaan. Jadi kalau dikatakan tadi, aku menjawab doa orang yang berdoa, maksudnya Allah menerima. Nah, menerima doanya begitu. Ini penafsiran dari sebagian ahli tafsir. Baik. Ini diterangkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, diterangkan dalam hadis ya. Riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan juga diterangkan di surah Ghafir, di surah Ghafir ayat ke-60. Kita bawakan di situ juga. Di sana Allah taala berfirman, "Lan ya. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb ya, kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Ya. Nah. Ud'uni astajib lakum, aku akan jawab untuk kalian. Ya, jadi awal perintah dikatakan berdoalah. Ya. Kemudian dikatakan di lafaz setelahnya, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, yang bersombong dari beribadah kepadaku. Ini ya, ayat memperjelas maksudnya doa itu adalah ibadah. Bukan dikatakan yang bersombong dari berdoa kepadaku, tapi Allah katakan yang bersombong dari beribadah kepadaku. Ya, menunjukkan doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi doa di sini perlu kita simpulkan ya, supaya tidak salah paham. Itu ada dua macam. Ada dua macam. Dan di ayat ini melingkup dua-duanya sebenarnya ya. Nah, tadi kita terangkan sebagian dari penafsiran ahli tafsir. Ya. Yang pertama ada namanya doa mas'alah. Yang kedua ada namanya doa ibadah. Apa itu doa mas'alah? Doa mas'alah itu kan ini yang dipahami oleh kebanyakan manusia. Oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi kalau dia disuruh berdoa begitu, meminta kepada Allah apa hajatnya, keperluannya, ya, apakah dia minta manfaat di dunia atau di akhirat, dan dia menolak bahaya dari dunia di akhirat. Nah, maka itu namanya doa apa? Doa masalah. Dia minta keperluannya, dia keluhkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada jenis doa yang kedua, namanya doa ibadah. Ya, doa ibadah. Maksudnya bagaimana doa ibadah itu? Itu ibadah itu sendiri yang mencakup segala jenisnya. Ya, dari salat kita, dari tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian salat, puasa, zakat, haji. Itu semuanya dikatakan apa? Ibadah. Nah, dikatakan doa semuanya. Apakah dia bentuknya ibadah hati, ibadah lisan, atau anggota tubuh? Ya, ibadah harta, atau dia meninggalkan perkara yang diharamkan, itu semua dihukum dalam agama kita sebagai apa? Doa. Jadi kesimpulan doa itu, doa ibadah ini, apa saja yang diamalkan oleh hamba dari amalan yang soleh, maka itu dikatakan
doa. Jelas ya? Saya katakan apa? Doa. Baik. Dipahamin ya? Jadi makna wujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Di sini bisa bermakna dua penafsiran. Kalau doa masalah berarti aku kabulkan. Begitu ya? Nah, doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Kalau doa ibadah, maka dia bermakna apa? Aku akan terima, begitu ya, ibadahnya. Karena doa adalah apa? Ibadah. Dipahamin ya? Taib. Nah, taib. Jadi kebanyakan lafaz doa dalam Al-Quran, kata para ulama, itu mencakup dua makna ini. Jadi kalau lewat ayat-ayat seputar doa, itu arahnya kepada dua. Bisa doa ibadah, bisa doa apa? Masalah. Itu kesimpulan yang diterangkan oleh para ulama, oleh Ibn Taimiyah dan selainnya, itu dari ucapan yang masyhur dari mereka. Baik. Nah, maka dikatakan tadi di ayat 6, maka hendaknya mereka menjawabku, fal yastajibuli. Kalau ingin dikabulkan doanya, maka hendaknya dia apa? Menjawabku. Di sini apa arti dia menjawab Allah? Di sini kata para ulama, ijabah dari Allah itu bermakna pemberian. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi ujibu da'wata da'i, aku akan menjawab. Ini ijabah kan dari Allah. Itu kata para ulama bermakna pemberian. Ya. Jadi Allah memberikan kepada hamba. Ya. Tapi kalau ijabah dari makhluk, ya, dari hamba, itu berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi dikatakan di akhir ayat, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Hendaknya mereka menjawabku, ya, artinya mentaatiku dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Nah, dipahami ya? Baik. Jadi dari mana ayat ya? Dari mana ayat? Baik. Ada lagi yang lainnya, tapi kita ringkas saja pembahasan. Baik. Kemudian tadi dikatakan di akhir ayat, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Ya. Adapun makna keimanan sudah kita bahas di ayat yang pertama ya. Fal yu'minu bi. Sudah kita bahas apa itu iman secara bahasa dan iman secara istilah. Ya. Yang mencakup dia benarkan, dia akui, dan secara istilah kan sudah kita bahas. Dia ucapan dengan apa, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan ada amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu yang dikatakan iman. Nah, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Ya. Di sini kata rusyd, ya. Bermana petunjuk, keimanan dan amalan yang soleh. Lawannya al-ghay. Lawannya apa? Al-ghay, yaitu kesesatan atau penyimpangan. Dan kita bawakan di situ ada lima makna ya, dari makna ar-rusydu itu dalam Al-Qur'an. Jadi yang pertama dia bermakna petunjuk, kayak di ayat ini ya. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Ya, itu lawan dari kesesatan. Nah, dan juga ada ayat di surah Al-Baqarah yang sudah kita baca kemarin di buku Talqin ya. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Tidak ada paksaan dalam agama, kata Allah. Ya, karena telah tampak jelas. Ya, semua telah tampak jelas petunjuk dari apa? Dari kesesatan. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, kadang ar-rusydu itu dia bermakna balik. Ya, atau dia pandai dalam menggunakan harta. Ya. Ini ada satu ayat di surah An-Nisa. Dikatakan juga ar-rusydu. Ya. Diterangkan di surah An-Nisa ayat yang ke-6. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Ya. Fa in anastum minhum rusyda fadafa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu. Ini kalau mau dikasih hartanya, diuji dulu mereka punya pemahaman. Jika mereka sudah sampai pada umur bisa menikah begitu, diuji. Ya. Jika kalian memandang mereka sudah berakal, nah di sini punya akal ya,
Karena dikatakan arusdu. Maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka yang diamanahkan oleh orang tuanya, misalnya sebelum mereka meninggal begitu. Atau ada amanah yang diberikan kepada seorang begitu. Baik. Jadi ini makna yang kedua, arusdu. Makna yang ketiga, kadang arusdu dia bermakna kebaikan, jalan kebaikan. Itu diterangkan di surah Al-A'raf ayat 146. Ya, wa idh yarau, diterangkan di bawah ya, di belakang. Dan wa idh yarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan ar-rusd, jalan kebaikan begitu ya. Dan sebagian ulama juga ada yang mengatakan ini jalan petunjuk. La yattakhidhuhu sabila. Mereka tidak menjadikannya sebagai apa? Jalan. Tapi sebaliknya, wa idh yarau sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menjadikan sebagai apa? Jalan. Ini dari sifat orang-orang yang kafir kepada Allah, yang merugi pada hari kiamat. Nah, jadi harus itu kadang dia bermana apa tadi? Bermana kebaikan. Dan kadang harus itu juga bermana ilmu. Bermana ilmu. Ini diterangkan di kisah Nabi Musa alaihissalam. Tatkala beliau meminta izin untuk belajar sama Nabi Khidir, sama Nabi Khidir. Ya, apa kata Nabi Musa alaihissalam ketika itu? Naam, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Ya. Kata Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir, apakah boleh aku mengikutimu agar kamu mengajariku ilmu? Ya. Dikatakan situ rusyda. Ya. Yang kamu telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi kadang arusdu dia bermakna ilmu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dari mana arusdu, kadang dia bermakna manfaat. Bermakna manfaat. Ini diterangkan di surah Al-Jin ayat 21, kita bawakan di situ ya. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Nah, jelas sekali sini. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini, maksudnya Nabi ya, itu tidak bisa memiliki untuk kalian ya bahaya dan juga tidak pula apa? Manfaat. Sini kata rusdu digandengkan dengan bahaya. Ya, berarti ada bahaya, ada manfaat. Baik. Mungkin dari penjabaran ringkas dari mana-mana kata ar-rusdu, la'allahum yarsyudun, yang diterangkan di ayat ini ya. Jadi kalau di ayat ini dia bermana? Petunjuk. Bermana petunjuk. Baik. Baik. Bagaimana kita lanjut ayat apanya ini, pelajarannya sampai selesai atau bagaimana? Kita azan dulu atau lanjut setelah isya? Kita selesaikan saja sampai selesai, nanti isyanya belakangan. Hah? Ini kan jamaah di sini kan hanya kalian saja kan? Ya, tidak ada masalah ya. Tidak terkait dengan kecuali kalau ada orang luar misalnya. Ya. Baik. Jadi sudah kita selesai membahas dari mufradat ayat tadi itu ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik. Mana global ayat diterangkan di situ? Kesimpulan dari pembahasan tadi ya. Jadi di sini Allah mengkhabarkan ya akan jawaban pertanyaan sebagian para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tadi ya, sudah kita bahas tadi ya. Di antaranya pertanyaan orang A'rabi tadi yang bertanya apakah Rabb kita dekat atau jauh. Maka turunlah ayat tadi ya. Jadi di sini Allah ya memerintah nabinya untuk mengatakan maksudnya Allah sangatlah dekat, menyaksikan, mengetahui apa yang tersembunyi sampai pada perkara yang dalam hati seorang hamba. Itu ditahu oleh Allah. Inna Allaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang terselip dalam hati manusia. Ya. Dia tidak tahu, dia beri tahu kepada yang lain, tapi Allah tahu hatinya. Jadi kita hendaknya hati-hati ya di sini. Nah, Allah mengetahui apa isi hati kita. Ya. Nah, karena Allah sangatlah dekat. Dekat ilmunya ya, bukan apa? Bukan zatnya Allah. Jadi apapun yang kita berdoa kepada Allah,
Allah dengar apa yang kita ucapkan itu. Tidak perlu kita teriak-teriak. Paham ya? Karena kita tidak berdoa kepada yang tuli ataupun yang gaib. Allah mendengarkan apa yang kita berdoa kepadanya. Ya. Dan Allah mengabulkan, menerima. Ya. Jika hamba berdoa, nam. Apakah itu berupa doa masalah atau doa apa? Ibadah yang sudah diterangkan tadi dari maknanya. Ya. Hanya di sini perlu diketahui ya, akan tapi kata para ulama, agar doa itu diterima oleh Allah, dijawab oleh Allah, ya, hendaknya hamba itu dia memenuhi syarat-syarat terkabulnya doanya. Ya, berupa keimanan dan ketaatan atau ketakwaan. Tadi kan diterangkan di akhir ayat. Kalau ingin dijawab doanya kata Allah, falyastajibuli walyu'minu bi. Ya, hendaknya mereka itu mentaatiku dan beriman kepadaku kata Allah. Itu syarat dari syarat terkabulnya apa? Doa. Jelas ya? Baik. Itu syarat pokoknya seperti itu ya. Nah, kita terangkan di bawah itu bentuk pengabulan doa. Ya mungkin sekarang ada yang bertanya, ada yang berdoa mungkin sudah ratusan kali dia berdoa misalnya, sudah bertahun-tahun dia berdoa. Tapi kenapa doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Ya. Apa masalahnya? Nah, itu pasti ada masalah. Dirinya ya, hamba itu atau bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai misalnya ada doa yang tidak dikabulkan? Itu diterangkannya oleh para ulama. Diterangkan oleh para ulama. Yang jelas ketika seorang dia berdoa kepada Allah, maka dia itu apa? Didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah, diterima oleh Allah doanya. Baik. Nah. Ya. Ini tadi sudah kita baca ayatnya. Ayat ini dan juga ayat di surah Ghafir tadi yang sudah kita terangkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian di situ berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan terima doa kalian. Ya. Di tafsiran yang kedua, aku akan kabulkan doa kalian. Jelas ya? Nah, ini yang jadi masalah kadang perlu kita terangkan di sini ya. Ya. Menunjukkan Allah itu kan menjawab doa, menerima doa. Ya. Nah, akan tetapi jawaban itu kata para ulama tidak berlaku mutlak pada setiap orang yang berdoa dia akan diberi begitu. Sering apa yang dia minta? Dipaham ya? Nah, di sana ada ayat. Ini kita perhatikan ayat kuncinya di sini ya. Kita langkah di surah Al-A'raf. Di surat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, berdoalah pada Rabb kalian dalam keadaan merendahkan diri dan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, lembut, ya. Tidak teriak-teriak begitu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sesungguhnya Allah tidaklah mencintai ya, orang-orang yang melampaui batas. Ini apa mana mu'tadin di sini? Tadi kan diperintah oleh Allah, berdoalah kalian. Tapi di akhir ayat dikatakan oleh Allah, Allah tidaklah mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Kata para ulama, setiap pelaku dosa besar, ya, dalam keadaan dia itu mengetahui, ya, apakah dia mengetahui dosa itu dosa besar atau tidak, dia jahil akannya, itu kata para ulama termasuk orang-orang yang melampaui batas. Itu masuk pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, dosa-dosa besar. Terserah apakah dia tahu atau tidak, itu dosa. Kalau dia berbuat dosa itu, maka dia dihukumi di sisi Allah sebagai orang yang melampaui batas. Dipaham ya? Nah. Ya. Ini dulu yang kita pahami dulu. Jadi kalau dia pelaku dosa, biarpun dia berdoa, ya, Allah mungkin dengar doanya, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pelaku dosa. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Baik, ada hadis lagi yang lain yang makin memperjelas. Kita bawakan di situ ya, hadis riwayat Imam Ahmad ya dan selainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terangkan di belakang.
dari hadis itu. Kata Nabi, ma min muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ithmun wala qati' rahim atau wala qati' atau wala qati'atir rahim, ya qati'atur rahim, illa atahu Allah biha ihda thalath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang muslim dia berdoa dengan suatu doa yang padanya tidak ada dosa dan juga tidak ada memutuskan silaturahim kecuali Allah akan berikan kepadanya satu dari tiga perkara. Ini semua keadaan orang yang berdoa sekarang, ya, diungkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berdoa itu ketika dia berdoa kepada Allah tidak lepas dari satu dari tiga perkara. Ya, yang pertama kata Nabi, imma ayu ajjila lahu ya da'watuhu wa imma ayadakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayasrifa anhu minas su'i mithlaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan yang pertama Allah akan segerakan apa yang dia minta itu. Diminta misalnya A, langsung diberi oleh Allah. A juga begitu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kata Nabi, mungkin dia disimpan doanya itu pahalanya sampai negeri akhirat. Nanti di akhirat baru dibuka. Oh, ini pahala doamu selama bertahun-tahun kamu berdoa. Ya. Tidak diberi di dunia. Apa yang dia apa? Apa yang dia minta? Dipaham ya? Itu kemungkinan yang kedua. Ya. Kemungkinan yang ketiga, ya, mungkin kata Nabi, ya, dia itu dipalingkan, ya, dari kejelekan yang semisalnya. Dipalingkan dari kejelekan yang semisalnya. Mungkin Allah tahu kalau dia dikasih A misalnya, bisa bahaya dia. Ya, dia minta A, tapi dikasih B. Dikasih apa? Dikasih B misalnya. Karena bahaya kalau dia dikasih A, akan bahaya dia, mungkin dia bisa kafir mungkin kepada Allah, mungkin dia akan lupa diri, ya kan begitu ya. Tapi dikasih B misalnya, agar dia bisa tetap istiqomah. Nah, itu tiga kemungkinan orang yang berdoa, agar kita itu jangan berburuk sangka kepada Allah. Jadi jangan ada yang berkata, saya sudah berdoa ratusan kali, ya bertahun-tahun, tidak dikabulkan oleh Allah. Itu tiga kemungkinan tadi mungkin, ya tidak akan lepas di situ. Mungkin dia dikasih di dunia, mungkin tidak dikasih di dunia, tapi disimpan pahala doanya. Atau mungkin dia diberi yang lain, yang lebih baik daripada apa yang dia minta tadi itu. Maka ketika mendengar perkara itu, kata para sahabat, qalu, ya, idzan nuktsir. Qala Allahu akthar. Ya. Maka kata para sahabat ketika itu, kalau begitu ya Rasulullah, kita perbanyak saja doa. Kan begitu. Ya, agar kalau memang tidak, anggaplah tidak dikabulkan juga, ya, kemungkinan yang kedua, pahala itu disimpan untuk kita kan. Tapi hendaknya seorang itu jangan diberpikir seperti itu ya. Ketika dia berdoa itu, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan dia yakin Allah akan mengabulkan apa? Doanya. Itu aja yang dia pikir. Ya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar. Allah itu lebih banyak ya pemberiannya nanti kepada seorang apa? Hamba. Jelas itu ya? Nah, Allah akan lebih banyak lagi untuk memberikan karunia-Nya kepada seorang hamba. Baik. Itu satu masalah ya dari pembahasan ayat ini. Masalah yang lain lagi yang kita perlu terangkan juga di sini seputar syarat-syarat pengabulan doa. Ini penting juga kita pelajari ya. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah, itu kita harus pelajari, kita harus terapkan, amalkan dari syarat-syarat terkabulnya doa. Ini banyak uraian-uraian para ulama. Kita simpulkan sebagian dari pembahasan ini ya. Ya. Jadi syarat terkabulnya doa itu kan tadi sudah diterangkan di ayat. Fal yastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Itu agar mereka, hendaknya mereka itu ya menjawabku, ya mentaatiku dan beriman kepadaku. Agar mereka dapat petunjuk. Jadi kembalinya kepada keimanan dan apa? Dan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari syarat pokok terkabulnya doa. Kalau dia pelaku maksiat berdoa kepada Allah, ya, itu tidak akan dikabulkan doanya. Mungkin dia dikasih, tapi itu justru apa? Membuat dia celaka. Ya. Membuat dia apa?
celaka. Ada tidak begitu orang? Dia pelaku dosa ini, tidak pernah sholat, dia minta dikasih oleh Allah. Banyak ya? Banyak ya. Orang kafir saja minta dikasih ya. Hit pawang hujan itu ya. Yang lagi viral sekarang ya. Tinggal dia guling apa, putar-putar itu mangkoknya, hujannya apa? Pergi begitu. Dikasih oleh Allah apa yang dia minta. Tapi ada jinnya di atas. Ya. Tidak ada pawang hujan yang jalan sendiri. Pasti ada apa? Ada jin. Ada jinnya. Itulah sebab kekafiran dia. Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaka. Kata Allah, semuanya ada segolongan dari manusia itu. Dia minta tolong kepada segolongan dari bangsa jin. Nah, jin ini menambah apa? Kesesatan kepada mereka. Ya, dibuat dia semakin jauh dari Allah. Dan tidak ada istilahnya dukun itu orang yang beriman. Ya. Dukun itu pasti dia jadi dukun, pasti dia sudah apa? Ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini perlu kita terangkan di situ ya. Dan jadi intinya kembali kepada keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian para ulama seperti Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, beliau ya memberikan ada 10 syarat doa yang mustajabah itu dalam 3 bait syair. Kita bawakan di bawah bait syairnya ya. Ya lihat situ. Kata beliau, qalu syurutu du'ail mustajabi lana asyrun biha basyirid da'i bi iflahi. Naam, taharatun wa salatun ma'huma nadamun. Naam. Baik. Wa waqtun khusyu'un wa husnu dhoni yastahi. Baik, wa khillu qutin wa la yud'a bi ma'siyatin. Wasmin yunasabu makrunun bi ilhahi. Kata Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, mereka para ulama itu berkata, syarat-syarat doa yang mustajabah itu di sisi kami ada 10. Ini ditulis ya. Ada semua sisi sudah kita tuliskan. Ya, ada 10. Berikan kabar gembira orang yang berdoa dengan keberuntungan. Kalau dia penuhi 10 syarat doa yang mustajabah. Yang pertama kata beliau, taharatun. Dia bertahara ketika berdoa. Bersuci dia, berwudu. Kalau dia junub, dia mandi dulu. Nah, satu. Yang kedua, salatun, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya dia puji Allah juga. Itu yang paling utama juga ya. Baru dia ikut dengan salawat. Nah. Tapi ini kata para ulama, dua perkara ini itu bukan syarat ya, tapi dia adab dalam apa? Berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, ma'huma nadamun, yang ketiga, bersama dengan apa? Penyesalan. Bersama dengan penyesalan. Ya, dia sadari dia ini banyak dosa. Ya, seperti itu ya orang yang berdoa. Syarat yang keempat, waqtun. Dia penuhi apa? Waktu doa yang mustajabah itu. Dari di antaranya tidak diterangkan. Ketika dia apa? Berpuasa. Waktu doa mustajabah banyak sekali ya. Ketika sepertiga malam terakhir antara adzan dan qomat, di hari Jumat, ketika turun hujan, ketika bersafar, itu waktu-waktu doa yang mustajabah. Diperdoa di situ. Nah, baik. Kemudian syarat yang keempat, syarat yang kelima dari doa juga yang mustajabah yaitu khusyuk. Apa itu arti khusyuk? Hati dan lisannya itu sejalan ketika berdoa. Hadir hatinya. Jangan lisannya berucap sana sini begitu, tapi hatinya di tempat yang lain. Itu bukan dia penuhi syarat doa yang mustajabah. Dipaham ya? Baik. Kemudian syarat yang keberapa? Yang keenam, wa husnul dhani ya sahi. Ya. Hendaknya engkau berbaik sangka wahai sahabatku. Ya, ini asalnya ya sahibi. Nah, tapi dihilangkan karena darurat syair. Jadi ketika dia berdoa kepada Allah, dia berbaik sangka kepada Allah. Allah akan kabulkan apa? Doanya. Jangan dia berburuk sangka begitu. Kayaknya doaku tidak dikabulkan ini. Tapi dia berdoa saja. Nah, jangan begitu ya. Dia berdoa itu yakin penuh. Ya. Dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbaik sangka namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah berapa syarat? 1 2 3 4 5 6. Tinggal 4 lagi. Ya. Di bait yang ketiga, ya wahil lukutin. Yang ketujuh,
dari syarat doa yang mustajabah, halal makanannya. Ya, kalau dia makan dari makanan yang haram, walaupun dia berdoa, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam hadis-hadis ya. Ini kesimpulan semua ini. Kemudian yang ke-8, wa alla wala yud'a bi maksiatin. Ya, dia tidak berdoa untuk dosa dan maksiat. Kayak tadi sudah diterangkan tadi kan di hadis sebelumnya. Ya, ada dosa di situ atau mutus silaturahim enggak boleh seperti itu. Kalau dia berdoa untuk maksiat, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Mungkin dia diberi tapi justru menambah apa? Kesesatannya. Ya. Baik. Kemudian yang ke-9 yaitu wasmun atau wasmin, di riwayat yang lain dikatakan wabismin yunasibu. Nah, dengan nama yang cocok. Ya. Ya, dia panggil Allah dengan nama yang cocok. Nah, kalau dia ingin rezeki, dia panggil Allah ya Razzaq. Dia ingin diberi ilmu agama, dimudahkan dia belajar, dia panggil Allah dengan apa? Ya Al-Alim, misalnya kan. Dia ingin kaya, ya, tidak ada masalah dia berdoa, dia panggil Allah dengan apa? Ya Al-Ghani, yang maha kaya, ya, dan seterusnya begitu. Taib. Dia panggil Allah dengan nama yang cocok dengan doanya. Taib. Dan yang terakhir kata Ibnu Jamaah, makrunun bi'ilhahi, ya, digandingkan dengan dia merengek-rengek ketika apa? Berdoa. Ya, apa itu arti merengek-rengek? Ya. Coba lihat anak kecil itu. Anak kecil kalau dia minta sama orang tuanya bagaimana modelnya? Hah? Dia minta sangat tulus sekali. Mau dikasih begitu kan? Padahal orang tuanya kan tidak kasih, tapi dia minta terus. Ya, supaya dikasih. Nah, itu syarat-syarat doa yang mustajab seperti itu. Tapi kata para ulama, dua ya syarat yang pertama tadi itu bukan syarat ya. Itu adab dalam berdoa. Dia bertaharah dan dia puji Allah, dia bersalawat. Ya, tapi 8 itu yang terakhir tadi itu dari hal yang hendaknya dipenuhi ya, agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit lagi ya, kita selesaikan pembahasannya. Nah. Jadi tadi sudah kita terangkan ya, ini sebagian ulama ada yang memandang syarat doa mustajab itu ada berapa? Ada 10. Sebagian lagi yang lainnya berkata syarat doa yang mustajab itu ada 7. Ada 7. Tapi kadang sebagian masuk di sini tadi ya. Jadi kita terangkan, yang pertama ada perendahan diri, ada takut, ada harapan, ada terus menerus ketika dia berdoa, tadi sama ya, ilha itu. Dan ada kejujuran, ya, dia jujur kepada Allah. Ada khusyuk, hatinya dari hadir ketika dia berdoa. Ada umum ini maksudnya dia doakan juga orang lain, ya. Jangan dia doakan dirinya, orang lain dia tidak doakan. Itu kalau mau ingin dapat doa yang mustajabah, dia umumkan doanya. Ya. Kemudian yang ke-7, dia makan makanan yang halal. Ya, ini sama tadi ya, sebagian dari Rayyan Ibnu Jamaah. Baik, sebagian lagi yang lainnya dari ulama yang lain, ada yang berpendapat syarat doa yang mustajabah itu ada 4. Ya, ada 4 kata mereka. Dia menjaga hatinya dari saat sendiri. Hati-hati ya. Sendiri itu tidak ada yang lihat. Hati-hati. Ya, jaga di situ hati kita. Kalau mau ingin dikabulkan apa? Doa kita. Kemudian dia menjaga lisannya dari orang lain, dari makhluk. Ya. Jangan dia bicarakan orang, kejelekannya orang pada selain apa? Pada perkara-perkara ghibah ya. Nah. Kemudian yang ketiga, dia menjaga apa? Matanya dari hal yang diharamkan, dari hal yang tidak halal. Dia lihat hal-hal yang halal saja. Bisa tidak? Ya, berat ya. Berat. Tapi kalau dia bisa berusaha, itu dari hal yang bagus. Nah. Kemudian yang ke-4, yang terakhir, dia menjaga perutnya dari memakan perkara yang apa? Yang haram. Ini tadi mirip dari makanan yang halal. Jadi kadang ada yang masuk di sebagian yang lain begitu ya. Baik. Kemudian juga di sebagian yang lain, ulama yang lagi yang lainnya, ada yang mensyaratkan juga dia ikhlas dalam berdoa. Tidak tergesa-gesa. Ya, jangan diburu-buru ya. Berdoa begitu. Dia pelan-pelan bicara. Ya. Dan dia jangan terlalu terburu-buru dikabulkan doanya. Kalau belum dikabulkan hari ini, dia tambah lagi besok. Belum pekan ini, pekan depan. Belum bulan ini, bulan depan. Dia terus menerus. Tahun depan. Jangan diberhenti. Kalau tidak dikabulkan juga misalnya, itu ada pahala di situ kan? Disimpan sebagai pahala yang nanti di hari kiamat. Ya.
Kemudian diterangkan juga oleh para ulama yang lain adab-adab dalam berdoa tadi ya. Dia bertawassul dengan amalan-amalan soleh misalnya. Itu tentang kisah, ada kisah tiga orang itu kan yang terkurung di goa. Dia berdoa kepada Allah, dia bertawassul dengan amalan solehnya. Ya. Maka terbukalah batu yang menghalangi apa? Pintu goa itu. Atau dia menggunakan nama-nama Allah. Ini sebagian tadi ya, yang masukkan dalam adab. Ya. Ada yang dia membuka dengan pujian dan salawat. Ini tadi masuk di adab ya. Sudah diterangkan. Dia angkat tangan. Ini diantara apa? Adab dalam berdoa. Menghadap kiblat. Ya. Dan dia doakan dirinya sendiri dan dia juga doakan apa? Orang lain. Itu diantara adab. Walaupun tadi sebagian ulama ada yang masukkan di mana? Di syarat-syarat. Ini dari hal-hal yang diterangkannya, simpulan-kesimpulan hukum dari syarat doa yang mustajabah dan adab-adabnya. Baik. Ya, yang terakhir sekarang kita akan terangkan faedah ayat. Ini terakhir ya, pembahasan terakhir dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yashkurun. Faedah yang pertama tadi diterangkan kepada kita hubungan antara puasa dan doa. Apa tadi hubungannya? Antara puasa dan doa. Ya, puasa itu dari satu di antara waktu doa yang mustajabah. Ini masuk Ramadan ya. Gunakan waktu berdoa di situ. Jangan hanya puasa saja. Ya, banyak ibadah di situ kita bisa kerjakan. Berdoa, membaca Al-Qur'an, ya, bersedekah, waktu memberi makan orang, itu ya. Itu bulan Ramadan. Nah. Kemudian yang kedua dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita kasih sayang Allah kepada hambanya. Dikatakan tadi, wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku. Ya, itu bentuk dari kasih sayang Allah kepada hamba. Kemudian yang ketiga pembagian hamba. Jadi ibadi tadi, hamba apa tadi? Bermana? Apa tadi? Khusus. Ya. Yang keempat dari faedah ayat ini juga di sini diterangkan penetapan kedekatan Allah. Ya. Pendengaran Allah, Allah mendengarkan doa kan? Ya. Menjawab doa itu Allah mendengar. Kemampuan Allah untuk mengijabahi doa tersebut dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima dari ayat diterangkan kepada kita syarat terkabulnya doa. Dikatakan tadi di akhir ayat, "Fal yastajibu li wal yu'minu bi." Hendaknya mereka mengijabahi kata Allah, mentaatiku dan beriman kepadaku. Itu syarat pokok ya. Terkabulnya doa. Tadi itu yang diterangkan dari syarat-syarat tadi itu dari cabang-cabangnya semuanya. Uraian-uraiannya begitu. Ya begini, 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 begini dan seterusnya. Tapi kembalinya kepada apa tadi? Keimanan dan ketaatan. Kemudian yang keenam diterangkan dari sebab-sebab petunjuk. Ya, beriman dan mentaati Allah itu dari sebab-sebab petunjuk. La'allahum yarsyudun. Dan yang ketujuh tadi diterangkan dari ayat ini juga kata para ulama terdapat bantahan pada orang-orang Jahmiyah. Ini ada sekelompok ya dari apa umat yang mereka itu tidak memandang ada sebab dalam kehidupan ini. Ya, dipaham ya? Nah, itu kadang dibahas di masalah-masalah takdir ya. Tapi kita tidak meluas di sini. Jelas ini dari uraian ringkas dari ayat yang keempat yang telah kita terangkan dan ini mungkin insyaallah telah cukup dari pembahasan. Dan bagaimana? Mau tanya jawab atau kita langsung azan? Ya, silakan. Ya, dia puji Allah. Ya. Disebut nama-nama Allah tadi kan? Bisa di situ ya. Nah. Kalau di zikir pagi petang itu kan ada dibaca ya hayyu ya qayyum, gitu kan? Bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang Maha Menegakkan, gitu. Dia sebut nama-nama Allah begitu. Ya. Adapun salawat dibaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau yang semisalnya begitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad. Ada keluasan di situ ya, dibaca apa? Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia susul dengan doa yang dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang lain? Ya, silakan. Soalnya dulu, satu dulu. Ya, dua dulu tadi ya.
Yang pertama dari menjaga hati saat sendiri. Itu kan sudah diterangkan tadi ya, dia jaga hatinya jangan bermaksiat. Karena kebanyakan orang bermaksiat itu ketika apa? Sendiri. Ya, ada HP di tangannya. Mau buka apa di situ kan bebas. Paham ya? Siapa yang lihat? Padahal ada Allah di atas yang lihat dia. Ada malaikat samping kiri dia, samping kanan dia ada yang siap apa? Mencatat apa yang dia perbuat. Jadi jangan dikira sendiri situ. Saya sendiri di pandangan manusia. Ya, tapi dia tidak tahu di situ ada malaikat samping kanan, samping kirinya ada malaikat. Di atas dia ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia jaga, dihadirkan pengawasan Allah begitu ya kepada hamba-hambanya. Ya, pada dirinya sendiri secara khusus. Apa tadi yang kita tadi? Baik, di bulan Ramadan, apakah yang mana yang lebih utama? Apakah dia menghafal Al-Qur'an atau dia membaca Al-Qur'an? Ya, kalau dia bisa padukan dua-duanya itu yang paling utama. Karena para ulama itu selain mereka membaca, mereka juga menghafal. Apalagi kalau di salat malam ya, itu kan ada muraja, di muraja. Tapi selain salat mereka juga membaca Al-Qur'an. Dan Nabi SAW ketika di bulan Ramadan itu menyetor hafalannya kepada siapa? Malaikat Jibril, bukan sama manusia ya. Iya. Malaikat Jibril cek hafalan Nabi SAW. Itu kan hafalan. Iya, dia hafal. Iya, dia muraja. Iya, bisa dia muraja, bisa juga dia membaca. Nah. Tapi itu digabungkan dua-duanya kalau bisa ya. Itu yang paling utama. Yang ketiga tadi apa? Ya, di safar yang berat itu tergantung dari kondisi orang yang bersafar ya. Emang ada hadis di sini ya, di kisah safar ketika itu, dari kisah safar di masa Nabi SAW, semua sahabat berbuka ketika itu kecuali dua orang, Nabi dan Abdullah bin Rawaha. Ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, padahal ini safar yang berat ketika itu, sahabat semuanya berbuka ketika itu, tapi tidak diharamkan di situ ya. Kalau dia memang apa? Mampu. Syaratnya dia mampu ya. Ya, bukan dia paksakan diri. Nah, kalau dia paksakan diri padahal dia tidak mampu, masuk di hadis yang lain. Kata Nabi SAW, laisa minal bir asyam fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di saat apa? Safar. Nah, itu kalau dia sudah paksakan dirinya. Tapi kalau dia yakin mampu, kayak tadi ya, Nabi dan Abdullah bin Rawaha itu mampu. Sementara sahabat yang lain itu berbuka. Ya, itu di perjalanan ketika berperang ketika itu di bulan Ramadan. Jelas ya. Jadi kesimpulan di situ dikembalikan kepada kondisi orang yang bersafar tadi. Ya. Dan di safar yang berat, kalau dia tidak mampu, dari kesimpulannya, ya, dipilih kemudahan dari Allah, keringanan itu yang paling utama. Nanti dia buka di hari yang lainnya. Jelas ya. Satu lagi. Kalau ada kita tutup. Ya, tidak ada masalah ya. Dia mengqadha puasa tahun lalu sehari atau beberapa hari sebelum apa masuknya Ramadan. Di akhir Syaban itu kan masih ada waktu. Aisyah itu kan mengganti puasanya nanti di akhir apa? Nanti di bulan apa? Di bulan Syaban. Ya. Intinya itu seorang dia beramal dengan keyakinan. Selama dia yakin belum masuk Ramadan, berarti masih ada waktu apa? Mengqadha puasa. Ya. Di tahun yang lalu ya. Di tahun yang lalunya. Baik. Ayo silakan. Baik. Tapi itu adalah silang pendapat ya, masalah perempuan hamil atau menyusui. Apakah dia kalau tidak puasa diganti dengan fidyah atau dia qadha? Itu ada beberapa pendapat ya, sampai 5 pendapat di kalangan ulama. Ya. Kalau dia
ulama yang mengatakan dia bayar fidyah, itu pendapat para sahabat ya. Pendapat para sahabat, dan tidak ada silang pendapat di kalangan sahabat ketika itu bagi ibu yang hamil atau menyusui. Ketika dia tidak berpuasa, dia ganti dengan fidyah tanpa mengqadha. Itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama para sahabat ketika itu. Ya, jadi kalau dia fidyah saja sudah cukup. Sudah apa? Sudah cukup. Sebagian ulama yang lain dia kiaskan hamil menyusui ini masuk seperti orang yang apa? Yang sakit. Ya, sementara orang sakit dia ganti apa? Dengan mengqadha. Sebagian lagi yang lain dia gabungkan di situ. Ya, kalau mau ingin hati-hati lebih selamatnya dia bayar fidyah dan juga dia apa? Mengqadha puasa Ramadan. Baik. Jelas ini ada pendapat-pendapat ya di kalangan ulama. Tapi kalau dia bayar fidyah sudah cukup. Sudah apa? Cukup. Itu yang disepakati oleh para sahabat ketika itu. Nah. Dipaham ya? Baik. Wallahu ta'ala alam. Yang dari bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Baik. Waktunya sudah lewat sekali ya. Tapi isya itu lebih utama memang di akhir waktu ya. Bagi siapa yang sepakat memang. Ya. Kalau misalnya masjidnya banyak orang awam di situ, ya, dilihat aja bagaimana kebiasaan. Baik. Yang ada di situ. Baik, sekedar itu dulu dari akhir majelis kita. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.